Saya Aci Ferawati, Kepala Sekolah SD Narwastu Pekanbaru. SD Narwastu Pekanbaru memiliki visi, yaitu terwujudnya sekolah yang unggul dan berakhlak mulia dalam pengetahuan, keterampilan dan teknologi, serta pelayanan cinta kasih terhadap sesama. Selamat pagi. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, biasa dipanggil dengan Ibu Ana. Saya diberi amanah di sekolah ini menjadi wali kelas 1. Rajin, pangkal, pandai. Setiap waktu adalah belajar. Capailah cita-citamu setinggi langit, supaya kamu sukses masa depan. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi anak ibu. Perkenalkan, nama saya adalah Jenny Sinaga. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Jenny. Saya akan mengajar kamu di kelas 2. COVID-19 bukanlah menjadi suatu kendala bagi SD Narwastu untuk memajukan pendidikan. Oleh karena itu, mari anak-anak ibu untuk tetap semangat menempuh pendidikan setinggi mungkin. Karena hanya pendidikanlah yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tidak mungkin bisa bertahan. Salam sehat, luar biasa. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Satria Nulaia SPD. Bagaimana nama bapak semuanya, namanya sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama bapak, Pak Budi Kitoni SPD. Panggilan bapak di sekolah dengan sebutan Pak Budi. Bapak diamanahkan sebagai wali kelas 3B. Dalam keadaan pandemi ini, proses pembelajaran kita adalah daring dan luring. Mari anak-anak bapak kita untuk tetap semangat dalam meningkatkan mutu pendidikan kita. Dengan membaca, kita dapat mengetahui berbagai pengetahuan. Tetap semangat dan antusias. Pagi, perkenalkan, saya Febrio Hendo, wali kelas 4A. Pendidikan perlu dimiliki oleh semua kalangan. Dengan mengenyam pendidikan, kita memiliki ilmu dalam menjalani kehidupan dan dapat menggenggam dunia. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Hernika Sitanggan SPD. Saya tenaga pendidik di SD Narwastu sebagai wali kelas 4D. Mari Bapak Ibu dan juga anak-anak ibu, meski dalam situasi pandemi, mari tetap semangat belajar. Karena pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia.
Jadi, jangan lelah dan menyerah untuk tetap belajar. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Tio Karolika Maria Sipi. Biasanya Ibu dipanggil Ibu Tio. Ibu diamanahkan di sekolah ini sebagai wali kelas 5A. Selama pandemi, proses pembelajaran kita melalui daring dan luring. Mari anak Ibu, jangan membuang waktu belajarmu, karena apa yang kamu pelajari akan berguna untuk masa depanmu. Hai anak-anak bapak semuanya, perkenalkan nama saya Hendro Dutom. Saya diamanahkan di sekolah ini sebagai wali kelas 5B. Ayo anak-anak, persiapkan hari ini dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang lebih baru. Sebab masa depan dan kesuksesan kamu hanya bisa diraih dengan kegigihan belajar, kerja keras, dan berdoa. Tetap semangat dan antusias. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rismaita Silalahmi. Nama panggilan saya Ibu Risma. Untuk saat ini, Ibu mengajar di kelas 6. Belajarlah dari hal kecil dahulu, karena hal kecil akan menjadikan kamu menjadi sosok yang besar di masa depan. Jadilah anak murid SD Nerwastu yang hebat dan berbakat. Perkenalkan, nama Ibu Tika Eprida Borupurba. Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Tika. Saat ini, Ibu dipercayakan untuk mengajar matematika di kelas 5 dan 6. Nah, anak didik Ibu semua pasti punya cita-cita, kan? Untuk mencapai cita-cita kamu, pendidikan adalah jalannya. Maka, belajarlah dengan giat, tetap semangat, dan antusias. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Leni Simaremare, guru agama Kristen SD Nerwastu Pekanbar. Takut akan Tuhan ialah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mari anak-anak Ibu, kita tetap semangat dalam belajar, karena dalam meningkatkan pengetahuan, menjadi pintar, dan takut akan Tuhan merupakan hikmat yang baik dalam kehidupan kita. Belajar. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Leli Arma Siregar SE yang akan mengajar BMR Budaya Melayu Riau. Nah, anak-anak Miss Leli, dengan memiliki ilmu kita dapat mengejar mimpi-mimpi kita di masa yang akan datang. Pendidikan membuat kita kuat dan tak terkalahkan. Terima kasih. Hai anak-anak, apa kabarnya? Perkenalkan nama Ibu Berta. Ibu sebagai tenaga kependidikan sekaligus tenaga operator sekolah. Salam satu data pendidikan Indonesia. Hello, perkenalkan nama saya Natalia. Saya biasanya dipanggil Miss Lia. Saya sebagai tenaga perpustakaan. Buku adalah gerbang dunia dan membaca adalah kuncinya. Karena membaca adalah napas hidup dan jembatan emas di masa depan. Salam sehat dan tetap terus semangat. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Desi Norisa Putri SPD sebagai tenaga UKS. Mari siswa-siswi agar tetap terus semangat belajar. Karena orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang tetap terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Tetap semangat dan antusias. Halo, perkenalkan nama saya Darmawati Sianipar. Saya sebagai tenaga kerja kebersihan di SD Nerwastu. Lingkungan sekolah yang bersih, kita membuat nyaman dan betah untuk belajar. Salam sehat.